Selamat pagi adik-adik kelas 4. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum memulai aktivitas belajar kita, ada baiknya nih kita berdoa dulu ya menurut keyakinan masing-masing. Betul itu, supaya ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan buku latihan kalian ya, karena hari ini akan seru banget belajarnya. Kita akan membuat percobaan tentang membuat gunung berapi. Wow, yeay, aku seneng banget kak. Dan aku juga udah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek ini loh kak. Wah, kamu udah siapin semuanya ya Dea? Iya. Hebat. Coba sekarang kamu kasih tahu ke adik-adik di rumah apa aja sih yang udah kamu siapin. Jadi di sini aku udah siapin pasir yang berbentuk seperti gunung. Ada gundukan pasir ya, Dek ya. Iya. Dan pasir ini juga bisa kalian gantikan dengan plastisin atau lilin. Lilin mainan ya. Apalagi, Dek? Nah, ini nih, Kak. Ini adalah potongan botol plastik bekas. Oh, iya. Terus ada apa lagi? Terus ada baking soda. Baking soda. Oke. Okay. Terus pewarna makanan. Dan cuka. Yeah, jadi ini udah lengkap semua ya, Dek ya? Iya dong. Nah, sekarang kira-kira kita udah siap belum untuk eksperimennya? Sudah dong, Kak. Oke deh. Adik-adik, ini semua boleh sama dan boleh tidak ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk siapkan baki atau alas kardus. Gimana adik-adik? Apakah kalian semuanya sudah menyiapkan? Oh iya, bagi yang belum, siapkan dulu ya. Nanti kita akan bersama-sama membuat proyeknya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kakak mau memberikan pertanyaan nih. Bagaimana iklim di daerah tempat tinggalmu? Pernahkah kamu pergi ke tempat lain yang iklimnya berbeda? Dan di manakah tempat itu? Tuliskan jawabanmu di buku latihanmu ya. Dan saatnya kita terbang ke daerah timur Indonesia bersama Ibu Pendongeng. Silakan. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat dan selalu ceria ya. Hari ini ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Putri dari Timur, karya Kak Ana P. Dewiyana dan ilustrasi oleh Kak Nano. Sudah siap bertualang dengan sang putri? Duduk yang rapi ya anak-anak, dan selamat menikmati. Bola mata itu cemerlang, seperti lautnya. Berkilauan saat cahaya keemasan matahari memantul-mantul di permukaan laut. Dialah putri dari timur, Mutiara Nusantara. Sang putri tampak asyik bermain bersama ikan-ikan. Wow, kalian lucu sekali. Hai gadis kecil, kok tidak turun ke dalam air? Di dalam laut, banyak yang menakjubkan loh. Tidak mau ah, aku kan gak bisa berenang. Oh, ayo aku ajari berenang dan menyelam. Benarkah? Ikan badut pun mengajari sang putri berenang dan menyelam setiap hari. Sang putri takjub melihat keanekaragaman binatang dan tumbuhan yang ada di dalam laut. Sekawanan burung camar melintas. Halo burung-burung cantik. Halo putri kecil, wah kau pandai berenang ya. Ikan-ikan itu yang mengajariku. Oh ya? Ayo ikut aku juga bersama kami mengarungi angkasa. Tapi aku takut ketinggian. Tidak usah takut, kami akan menjagamu. Dalam sekejap, camar-camar itu pun berlalu. Tak lama, burung-burung camar kembali. Mereka membawa rakitan bilah bambu seperti layang-layang raksasa. Ayo, kau naik ini. Dengan tangan gemetar, sang putri pun berpegangan pada benda itu. Dia pun ikut terbang menuju angkasa. Wow, pemandangan di bawah sana bagus sekali. Hei, lihat, apa yang dilakukan kakek itu? Dia sedang memanjat. Wow, hebat sekali.
Ayo kita dekati dia. Mereka pun menghampiri si kakek. Halo kek, aku ingin belajar memanjat juga. Boleh, boleh. Ayo sini nak. Perlahan-lahan kakek itu mengajari sang putri cara memanjat di celah-celah karang. Sang putri pun mencobanya dengan berani hingga tiba di puncak. Lihatlah, kini sang putri mendapatkan hadiah istimewa atas keberaniannya. Dari puncak bukit karang, dia bisa menikmati pemandangan senja yang memukau. Nah, sekian cerita ibu hari ini. Apa pendapatmu tentang cerita putri dari timur? Tuliskan pendapatmu tentang cerita putri dari timur. Catat buku yang telah kalian baca di jurnal membaca ya. Selalu fokus dalam belajar ya anak-anak. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa anak-anak ibu yang manis. Teman-teman, lihat deh gambar apa ini. Yap, ini adalah gambar bunga bangkai dan juga gambar seorang anak yang berdiri berfoto di atas balok. Perhatikan baik-baik ya, anak ini memiliki tinggi badan 130 cm dan dia berdiri di atas balok setinggi 50 cm untuk berfoto dengan bunga bangkai. Nah, sekarang tentukan perkiraan ketinggian bunga bangkai tersebut. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian bisa menjawabnya? Yap, gunakan cara seperti pada kegiatan sebelumnya ya. Kalian harus menggunakan alat bantu ukur, yaitu mistar ukur. Caranya mudah kok. Kalian tinggal tempelkan saja mistar ukur di bagian samping anak laki-laki untuk mulai mengukurnya. Seperti gambar di samping ini. Mudah kan? Kalau sudah begini mudah kan? Ayo, kira-kira berapa ya tinggi bunga bangkainya? Kalian hanya perlu mengukurnya saja dengan mistar ukur. Tinggi anak laki-laki ini ditambah dengan tinggi balok mencapai 180 cm. Wow, sudah hampir mendekati tinggi bunga bangkai ya. Jadi, berapakah kira-kira tinggi bunga bangkai ini? Silakan mengukurnya dengan mistar ukur. Petunjuknya bahwa selisih tinggi pohon dan tinggi anak tersebut hampir 50 cm. Beritahu aku ya jika kalian sudah mendapatkan jawabannya. Jika mengalami kesulitan, mintalah orang tuamu atau walimu untuk sama-sama mengerjakannya. Semangat teman-teman! Halo adik-adik kelas 4, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu salah satu fungsi sudut? Coba ayo sebutkan! Nah, untuk adik-adik yang masih bingung atau lupa, kalau gitu kakak akan ingatkan lagi ya. Salah satu fungsi sudut adalah menentukan arah tujuan pesawat terbang. Dan untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan contohnya. Ayo disimak! Ini adalah contoh rute perjalanan sebuah pesawat.
Pada gambar ini menunjukkan sebuah pesawat yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Kota Makassar. Dari Kota Jakarta, pesawat terbang sejauh 150 km ke arah 87 derajat besaran sudut diukur dari garis arah utara. Selanjutnya, pesawat mengubah arah menjadi 75 derajat dan terbang sejauh 80 km lalu mendarat di Makassar. Tentunya, kita dapat membuat jalur lain untuk terbang dari Kota Jakarta menuju Kota Makassar. Gambar ini adalah contoh jalur penerbangan yang lain menuju Makassar. Pesawat melakukan transit di suatu titik. Untuk menentukan sudut arahnya, cobalah kamu ukur dengan menggunakan busur derajat. Mari kita mengukur bersama-sama. Aku sudah berhasil mengukurnya, Kak. Wah, hebat! Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kira-kira berapa nilai sudut hasil pengukuran kalian? Aku boleh jawab gak, Kak? Boleh. Jadi, setelah aku mengukur sudutnya, sudut pertama yang dilalui pesawat adalah 55 derajat. Dan sudut kedua adalah 103 derajat. Wah, sempurna jawabannya. Adik-adik di rumah juga pastinya bisa jawab kan? Ukur yang teliti ya, agar supaya pesawat kamu tidak tersesat. Adik-adik, masih pada semangat kan? Ayo coba diperhatikan gambar peta ini. Ini merupakan gambar salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau apa ya ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan bentuk pulau dari Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki kondisi dataran yang berbukit, hutan yang sangat lebar, dan jalan raya yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadikan pesawat sebagai pilihan transportasi untuk menghubungkan antara daerah yang sulit dijangkau dengan jalur darat. Nah, dengan menggunakan gambar peta ini, coba kalian gambarkan dua jalur pesawat yang berbeda dari Kota Merauke ke Kota Wamena. Tuliskan juga ukuran sudutnya ya. Untuk mempermudah, kakak beri contoh satu jalur ya. Jadi, kalian tinggal mencari jalur yang kedua. Ini dia jalur yang pertama. Pesawat bisa langsung terbang dari Kota Merauke ke Wamena dengan bergerak ke arah 70 derajat. Ingat ya, kalian harus menggunakan busur derajat untuk mengukur besar sudutnya agar pesawat bisa melaju ke arah yang tepat. Ayo, sekarang giliran kamu yang tentukan jalur yang keduanya. Sudah, Kak! Wah, jika sudah, cobalah gambarkan dua jalur pesawat yang berbeda dari Kota Jayapura ke Kota Biak. Gimana ya, Kak, caranya? Coba perhatikan gambarnya. Oh, ada tahu, Kak. Pesawatnya bisa langsung terbang dari Jayapura ke Biak. Benar banget. Ayo kita buat garis putus-putus untuk memberi tanda jalur atau rute penerbangan yang pertama, Jayapura sampai Biak. Coba adik-adik, buat rutenya lagi ya. Aduh, Adi harus lewat mana ya nih teman? Berarti pesawatnya harus transit dulu nih. Jayapura ke Nabire, lalu baru deh ke Biak. Bisa sih, ayo kita beri garis putus-putusnya untuk memberi tanda. Jayapura, Nabire, Biak. Itu rute kedua ya. Oke adik-adik kelas 4 yang di rumah, sekarang giliran kamu. Cobalah membuat rute atau jalur penerbangan yang ketiga dari Jayapura ke Biak. Selamat mencoba, semangat! Semangat! Teman-teman masih semangat kan? Bagus, aku juga masih semangat banget loh. Anak-anak Indonesia itu harus semangat, karena kita adalah generasi penerus bangsa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar pulau Provinsi Papua ini ya. Ayo kita ukur sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan kota berikut ini. Sudut pertama di Kota Wamena, kedua di Jayapura, ketiga di Biak, dan yang keempat di Nabire. Ayo kita ukur dengan busur derajat. Lalu hasilnya jangan lupa kalian masukkan ke dalam tabel. Sudah tahu kan cara menjawabnya? Pertama-tama pasang bagian 0 derajat busur tepat pada garis yang dijadikan patokan. Lalu lihat nilai sudut pada busur pada garis yang satunya lagi. Mengukur sudut dengan busur, dimulai dari angka 0 derajat ya. Nah, hasil pengukurannya untuk sudut pertama yaitu 110 derajat. Wah, adik udah bisa nih cara mengukurnya. Sudah, Kak.
Menurutku, kita juga dapat memulai dari 0 derajat pada angka bercetak biru jika seperti itu skala yang digunakan kalian adalah warna biru. Sudah ketemu nih kak sudutnya. Sudut kedua adalah kota Nabire yaitu 119 derajat. Kalau sudut kota Biak berapa derajat ya kak? Nah, coba dihitung dong dek. Coba adik letakkan busurnya di atas titik kota Biak. Adik-adik yang di rumah juga ikutan ya. Sudah diletakkan busur derajat kalian? Ya, letakkan seperti ini ya posisinya. Kita gunakan skala yang berwarna biru ya. Menghitungnya mulai dari 0 derajat pada angka yang bercetak biru. Kita hitung bersama ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk dari kota Biak adalah 80 derajat. Wow, ternyata mudah ya teman-teman. Setelah itu, ayo kita tentukan sudut arah terbang dari kedua jalur pesawat ini dengan garis arah utara menggunakan busurmu. Berapakah besar sudut pesawat A? Dan berapakah besar sudut pesawat B? Ayo, keluarkan busurmu. Mari kita sama-sama menghitungnya. Jika sudah, ayo kita gambarkan sudut dengan ukuran berikut ini. A 30 derajat, B 140 derajat, dan C 55 derajat. Ayo teman-teman, kita kerjakan. Selamat berlatih semuanya. Kita sekarang akan membuat proyek pinguin ini nih, Dek. Hari ini kita akan membuat model dari gunung berapi. Betul banget. Coba diingatkan lagi ke adik-adik yang di rumah untuk alat-alatnya. Siap, Kak. Di sini sudah ada gundukan pasir yang berbentuk seperti gunung. Dan pasirnya bisa diganti dengan? Lilin mainan. Atau plastisin. Ya, lalu di sini ada potongan botol plastik bekas. Betul, terus? Baking soda kue, pewarna makanan, dan cuka. Yeay, udah siap semuanya berarti ya. Dan juga jangan lupa untuk yang terakhir siapkan baki atau alas kardus. Kita mulai dari mana nih, Dek? Coba deh kamu buka buku catatan kamu. Apakah kemarin kamu sudah mencari informasi tentang cara membuat model gunung Merapi? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu, untuk adik-adik yang di rumah dan yang belum sempat mencari informasi cara membuat gunung berapi, bisa mengikuti cara-cara berikut ini ya. Nanti adik-adik yang cantik ini akan menuntun kalian semua. Yap, betul. Yuk, kita mulai membuat. Let's go! Pertama-tama, kita letakkan potongan botol bekas di atas baki atau kardus dan ditutupi dengan pasirnya ya. Kalau di sini Ade udah bikin gundukan pasirnya. Jadi, tinggal masukin potongan botol bekasnya di tengah gundukan pasir. Ayo nah, masukin. Dan kakak bantu ya. Bentar. Begini nih adik-adik, masukin ke tengah. Ini dulu. Nah, lalu kita ratakan samping-sampingnya sampai botol plastiknya tidak terlihat. Betul sekali. Lalu apa lagi, Dek? Kemudian kita masukkan 2 sendok baking soda kue ke dalam potongan botol plastik bekas. Betul banget, masukkan. Masukkan ya. Masukkan semuanya ya, karena takaran yang ada di botol ini adalah 2 sendok makan. Selanjutnya, kita tuang pewarna makanan warna merah 3 tetes ke dalam sini. Oke, tuangin. Ya. Sedikit aja merah deh. Banget ya, Kak. Awas, jangan terlalu banyak. Sudah cukup.
Kira-kira sendiri adik-adik ya, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Selanjutnya adalah? Selanjutnya, kalian juga bisa meminta bantuan anggota keluargamu untuk memegang tanganmu ya. Tuangkan cuka secara perlahan ke dalam botol. Dan saat menuangkan cukanya, jarakmu jangan terlalu dekat ya. Nah, sekarang kakak akan bantuin nuang ya. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Apakah berhasil? Wow, dia meletus. Yeay, berhasil. Hebat. Teman-teman di rumah juga berhasil kan? Pastinya dong, kalian juga berhasil kan? Nah, setelah ini ayo ambil buku latihan kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaan dari kakak berikut ini. Oke, Kak. Nah, untuk pertanyaan pertama, langkah-langkah apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membuat model gunung berapi ini? Kedua, apakah pembuatan proyek ini berjalan sesuai dengan rencanamu? Yang ketiga, coba adik langsung jawab ya. Apa hal yang paling menyenangkan saat membuat proyek ini? Aku senang banget, Kak, saat melihat gunungnya erupsi. Seru banget ya? Iya. Iya, betul banget deh. Kakak juga suka banget itu lihatnya. Menyenangkan sekali, bukan? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kendala atau kesulitan dalam membuat proyek ini? Kemudian, bagaimana sih perasaanmu saat terjadi erupsi pada gunung berapi buatanmu? Kalau adik aku sih tadi seneng banget ya, kalau kalian gimana? Dan terakhir nih, bagaimana tanggapan keluargamu tentang proyek ini? Apakah mereka senang? Tulis semua jawabanmu di buku latihanmu ya. Jadi hari ini nyenengin gak, Dek? Nyenengin banget dong, Kak. Siap deh kalau gitu. Apa aja nih yang sudah kita pelajarin hari ini? Ceritain dong. Hari ini aku dan teman-teman membaca buku cerita Putri dari Timur. Kemudian belajar memperkirakan tinggi suatu benda dengan pembanding dan alat ukur. Menentukan rute jalur penerbangan dengan menghitung besar sudut, menggambar sudut dengan ukuran tertentu, dan membuat proyek mingguan yaitu model gunung berapi. Yeay! Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya untuk mencatat kembali pelajaran kita hari ini di buku catatan kalian. Kakak dan adik pamit undur diri dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan rajinlah membantu orang tua dan anggota keluargamu di rumah. Dan juga tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa semuanya. Oh, my God.